تبعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Apakah ketika kita giat beramal dan berdoa agar hajat kita terkabulkan dan akhirnya terkabulkan, apakah berarti kita beramal karena dunia? Bukankah Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah? Kita tidak. Fabtagu indallahi rizqa. Kata Allah, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku. Kita saja tanpa beribadah kita minta kepada Allah boleh. Apalagi kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Ya. Jadi enggak ada masalah ya, kita beribadah supaya hajat kita dikabulkan, enggak ada masalah ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan kita beribadah utama adalah untuk mencari darul akhirah. Ya, kita mencari akhirat. Sekaligus kita minta dunia enggak ada masalah. Kita salat malam, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudahkan saya untuk lulus kuliah. Sungguh berat sekali biaya kuliah ini ya, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Terus kita meminta sama siapa? Justru kita minta kepada Allah, itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Tapi jangan kita hanya meminta dunia saja. Makanya Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku dunia." Maka tidak ada bagian-bagian bagi mereka di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di mana di akhirat dan jauhkan kami dari azab neraka jahanam." Sama seperti orang bersedekah, niatnya harus pahala akhirat. Tapi kalau dalam hatinya agar hartanya berkah ditambah oleh Allah, boleh saja. Tetapi tujuan utama harus apa? Akhirat. Tidak boleh kalau tujuan utamanya semata-mata untuk dunia. Semata-mata untuk dunia. Tok tidak terpikirkan dalam dirinya ada ganjaran akhirat, maka ini yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Abdillah Muslim Store menyediakan gamis syar'i ikhwan dan akhwat, sirwal, buku-buku sunnah, dan herbal. Kunjungi gerai kami di Jalan Tentara Pelajar, RT 04 RW 08 atau depan MTS Negeri 1 Kota Kebumen. Jangan lupa, kunjungi selalu Abdillah Muslim Store.